BNPT terafiliasi dengan terorisme menurut Bapak bagaimana? Ya tentu kalau memang ada buktinya silahkan ambil tindakan, jangan kita mengeluarkan itu kemudian menjadi pesantren menjadi seperti dicurigai semuanya. Yang mana itu? Terus panggil satu persatu. Pak, berarti BNPB SMPT perlu membuka data-datanya Pak? Ya perlu, kalau memang yang artinya, kalau memang ada sesuatu, ada buktinya, kan orangnya bisa dipakai. Ya kan? Kalau daripada diumumkan begitu saja tanpa jelas, kan orang pesantren menjadi resah. Berarti harus dibuka sekalian ya Pak? Ya sekalian, tapi ya hati-hati, mesti ada buktinya.